adalah satu pameran yang menurut saya menjadi leader untuk di Marine. Biarpun sebenarnya kami sendiri tidak persis di industri galangan kapal, tapi bagi kami Ina Marine adalah salah satu yang the best untuk menjadi tolok ukur pameran Marine di Indonesia. The exhibition has been laid out really well, whereby you gather, you know, the directed and targeted industry players out there. So it's a good environment to be in, and I think next year we'll really look forward to being part again. And hopefully next year there will be a much more better timing for all of us. And thank you for having us as a part of the exhibition as well. Bermanfaat bagi kami. Kembali lagi, saya ulang lagi, setelah 2 tahun kita tidak berkegiatan dengan event Ina Marine ini, di mana sebelumnya kita ikut setiap tahunnya. Kemudian tahun ini setelah pandemi, mudah-mudahan segera selesai. Kita berharap kedepannya kemaritiman lebih meriah lagi dari yang sekarang. Dengan adanya Ina Marine, pastinya akan sangat membantu kami dalam memperkenalkan layanan kami. Ina Marine ini sebenarnya kita Jarum Emas udah mengikuti sampai sekarang ini ketiga kalinya ya. Sebelumnya dari tahun 2018, 2019 sampai ya tahun 2020 kan kena pandemi sama 2021 ya, baru tahun ini mulai lagi ya. Kalau enggak saya rasa udah 5 kali ya gitu ya. Saya melihat Ina Marine ini cukup bagus ya gitu ya. Makanya kita selalu mengikuti Ina Marine terus. Ada dampaknya ini, rasa itu benar-benar di Marine. Jadi kita mengikuti ini tidak ada ruginya, setidaknya itu ya masih bisa bertemu dengan customer, apa feedback dari customer itu seperti apa. Terima kasih Ina Marine ini udah mengadakan acara pameran seperti ini. Mudah-mudahan ini kedepannya ini akan lebih semakin besar pamerannya ya. Pameran yang bagus ya untuk branding Nippon Paint, apalagi kita masih baru di Marine Coating, karena banyak yang tertarik juga untuk melihat Nippon Paint seperti apa. Nambahin dikit, terima kasih buat Ina Marine dan tim game ya, sudah mengadakan pameran ini yang ke-10, meskipun kita sudah berhenti di 2 tahun yang lalu ya. Ini adalah salah satu kesempatan kita juga sih, benar untuk nge-branding Marine, terutama di Nippon Paint Marine Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, sangat bagus. Terus terang dalam 2 hari kemarin, traffic yang kita dapat itu di luar perkiraan. Jadi, traffic sangat bagus. Banyak peminat yang berdiskusi dengan kami, menanyakan produk kami. Jadi, kami sangat senang. Jadi, audiens itu cukup di luar perkiraan kami. Kalau dari negara, 100% dari Indonesia, lokal. Kalau dari prospek pelanggan. Kemudian produk yang kita tawarkan adalah untuk marine service, untuk di vessel. Pamerannya sudah cukup bagus, sudah ditentukan dalam waktu yang bagus. Kemudian pengaturan layoutnya juga sudah bagus, pengaturan trafficnya juga sudah bagus, cukup memuaskan untuk kami. Terima kasih. This exhibition is very successful. We get a lot of new customer from this exhibition. I think we will attend, take part in this exhibition in the future. My company is CCS, China Classification Society. Our business is regarding to the ship certification. We do the inspection for the ship, the product of the marine industry. Is clear. We have brought with us real example. We are showing our dashboard, we are video monitoring system, we are showing our One Assist solution. So all those are now live and you can touch them, you see them. When you see things, it is better understanding for the awareness of how you can do. And we are here to explain also that by investing more in telecommunication, by having more digitalization on vessel, you can win on the competitiveness, you can save money on the overall operational cost. It is really very focused Indonesian exhibition. We have seen many major players of Indonesia. Tentunya dampak dari mengikuti pameran ini, kita semakin dikenal oleh banyak customer-customer kita, makin meningkatkan brand awareness terhadap produk-produk yang sedang kami tawarkan. Yang sudah berkunjung atau berinteraksi di booth kita, beberapanya ada dari Asia Timur, bahkan negara Eropa, telah berinteraksi dan mengajak kerjasama tentang
produk-produk lokal Indonesia itu tersebut. Dari industri yang mengunjungi booth kita, terutama di perusahaan-perusahaan docking kapal, atau enggak perusahaan coating, bahkan otomotif pun sempat mengunjungi booth PT SEV Indonesia. Untuk eksibitor pada pameran INA Coating 2022 ini, kami sangat mengapresiasi terutama untuk kayak pelayanan dan terkait pengunjung yang datang di pameran ini. Tentunya pengunjung yang hadir pada pameran ini sesuai dengan target pasar yang telah kami sesuaikan tentunya. Terima kasih.